Hai, saat ini gue sedang berada di penangkaran rusa Rancaupas, Ciwidey, Kabupaten Bandung. Ini merupakan lanjutan dari video Bobo Kabin Rancaupas. Kalau kalian belum tonton videonya, bisa klik di link pojok kanan atas. Buat yang belum tahu, saat menginap di Bobo Kabin Rancaupas, kita akan membayar tiket masuk sebesar Rp30.000. Dengan membayar tiket masuk tersebut, kita dapat mengelilingi beberapa wahana wisata yang ada di sini. Salah satunya adalah penangkaran rusa Rancaupas. Kalau kalian nggak menginap, tiket masuknya juga sama, dimulai dari Rp25.000 sampai dengan Rp30.000. Di sini kalian bisa memberi makan dan berinteraksi langsung dengan rusa. Untuk keamanan, tentu terjamin karena akan diawasi oleh kiper. Kawasan wisata ini cukup luas, dan di sini ada peta untuk mempermudah kalian dalam mencari objek wisata. Sekarang langsung aja kita masuk ke penangkaran rusa Rancaupas. Di sini ada keranjang yang berisi wortel. Wortel ini dapat kalian gunakan untuk memberi makan rusa secara langsung. Harga per keranjangnya kalau nggak salah sekitar Rp10.000. Sekarang kita masuk dulu untuk berinteraksi langsung dengan para rusa yang ada di sini. Thank you.
Kalau kalian berani, kalian bisa turun ke area yang lebih banyak rusa untuk berinteraksi langsung. Tentunya kalian harus didampingi oleh keeper rusa, tidak boleh sendiri. Dengan turun ke bawah, kalian bisa lebih puas untuk berfoto sama rusa. Dan kalau kurang puas, di sini juga ada jasa foto profesional yang bisa kalian bayar sesuai dengan jumlah foto yang diambil. Saat pulang ada kejadian unik, yaitu rusa masuk ke jalur pejalan kaki. Tapi uniknya ketika didatangi oleh kiper, rusa tersebut langsung masuk kembali ke areanya.
Di area pintu keluar juga disediakan area untuk mencuci kaki kalau kaki kalian kotor, karena area penangkaran rusa ini penuh dengan lumpur. Sekian dulu video gua tentang penangkaran rusa Rancau Upas. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.